Ini masih baru 3 kilo. Terus. Assalamualaikum. Pagi semuanya. Welcome back to Yanti Family Channel. Nah, teman-teman, hari ini kita sarapan bareng sebelum kita belanja ke pasar. Seperti biasanya Elsa, ya beginilah. Tapi sudah sarapan bubur ayam satu mangkok Elsa. Mbak Ati sarapan apa hari ini? Soto Bandung. Soto daging sih ya. Kalau Mas Alek sarapan apa tadi? Roti sama stroberi. Selain stroberi. Oke, Papa sama Mas Erik lagi ngambil. Dan Elsa di sini gak mau diem. Nih, apa? Apa cintiku? I love you. Ngalek nih. Iya, mak ada patung. Iya, Dok. Iya. Ini ada jajanan pasar. Ini apa roti-rotian di sana, teman-teman? Roti-rotian, iya. Bubu, kek. Ntar, Dok. Jajar pasar, bubur Madura. Kamu mau? Oh, makan sosis. Nih papanya ngambil sosis sama inilah. Mau lagi? Iya. Awas jangan lari-lari. Malah pengen makan Indomie. Sarapan malah pengen Indomie sing pedes. Suami makan. Erik makan apa? Roti sama telur. Enak kol, terus apa isu-isu sarapan Indomie. Oke, makan dulu. Masakku enak. Padahal neng omah Indomie, neng kene Indomie. Kemarin ada. Kemarin ada di sini. Ada. Tapi aku enggak ngerti. Setiap hari ada. Dan ini ada telur dodol. Telur rebus. Dan ini ada jagung sama pisang. Oke. Ini Alek mau satu lagi dia enggak butuh. Satu aja deh. Dua sama sosis. Lem nggak Mbak Astrid nggak enak. Apa? Kamu nama Miketa Lelsa? Atau siapa nama Miketa? Jen, Jen. Nyami. Pinginnya nyoba semua nih. Nyami. Eh, eh. Gracias, Alek. Gracias, Alek. Kamu suka jagung manis, sayang? Iya. Jagung. Jagung manis, enak. Apa? Aduh, Elsa. Teman-teman, aku mau ke pasar sama Mbak Astrid, Papa, ya. Sama anak-anak di hotel aja. Sekarang ini masih dibersihkan ruangannya. Karena aku harus beli cabe dan lain-lain buat dibawa ke Barcelona. Yuk, Dok, yuk ke pasar ya. Yuk, dadah dulu. Dadah. Panas kempleng-kempleng sama anak wedok loh. Tadi kamu juga pakai ijo kudungnya. Jogja dipakai. Jogja dipakai loh. Kalungku mau tekan dia lali. Kebiasaan tak cepot. Yo, sekarang jalan. Ya, suasana ini dekat dari hotel kita. Jalan kaki sekitar berapa menit sampai Pasar Kapotren? 4 menit lagi, berarti deket lah ya, Ndok ya. Cuman 450 meter. Iya. Ya, sekarang kita jalan.
tapi kayak panas ngempleng-ngempleng. Kalau bawa anak-anak wes malah rempong, makanya aku sama Mbak Astrid aja. Soalnya Elsa, lah apalagi kalau ada kucing gini wes nggak mau pindah tempat. Kayaknya sudah toko-toko ya dok ya, toko-toko perajangan, ada sate, ada bakso dan lain-lain. Sekarang kita nyebrang sini. Iya. Nah, lihat ini nyebrang lewat lintasan, lihat di sana. Rame. Yo. Nah, akhirnya sekarang ini kita sudah nyampe Pasar Kaputran karena mau ke DTC itu jauh, jadi di sini aja yang lumayan yang dekat sama hotel yang kita tempati. Yuk sekarang kita cari cabai yuk. Karena cabai itu benar-benar harta karun yang harus punya kalau ke Barcelona. Karena tahun kemarin tiga bulan yang lalu itu waktu sama Tole Irul, aku nggak sempat beli cabai karena memang nggak ada waktu ya teman-teman ya. Oh, kayaknya cabainya cantik-cantik tuh di bapaknya. Aku lihat terus hijau meripatku. Ya, sini. Masuk. Cabainya ayu-ayu. Sudah cabainya ayu-ayu. Cabai, Pak. Sekilonya piro, Pak? 65. Beli 3 kilo. 3 kilo. Ngene iki enek sing wis dipitili enggak, Mas? Dulu. Oh, pesan dulu. Enggak boleh berarti. Itu sak kresek. Lah yang cuma sak kresek. Ya wes, enggak apa-apa wes. Ini masih baru 3 kilo. Gede enggak ya? Lombok keriting kalau ada. Enggak ada. Enggak ada. Lombok keriting enggak ada. Dari yang keriting. Cari yang keriting. Enggak. Lihat di sana peteng banget. Ini 3 kilo udah. Oke, berapa masih? 105. 195. Oke, makasih ya, Mas. Okay. Ya sekarang kita beli brambang enggak? Iya brambang tapi yang gede-gede. Gede-gede. Brambangnya sekilo pinten Mbak E? 18. Pinten? 18. 18. Rong kilo ya Mbak E? 2 kilo. Ingko wis habet ingko. 2 kilo. 2 rong kilo. Rambang 2 kilo, 3 kilo wes cukup lah. Habis ini apa? Habis ini kayak lenek anu apa kayak kemangi kayak gitu ndok. Kayaknya sebelah sana. Pasarnya poteng ya. Apa memang rumah saku? Rumah saku poteng ya. Poteng. Kalau bawang putih enggak, soalnya bawang putih ada. Di sana bawang merah lo juga ada. Ada tapi beda rasanya. Kalau bawang putih masih sama. Masih oke. Oke, matur suwun. Ya, sekarang kita cari lainnya. Di sebelah sana kayak. Sebelah sana ya, Dok ya? Ya. Soalnya setiap lorong kok puteng banget. Kayak sayur. Pasar di sayuran atas berarti kayak. Hah? Di atas kayak. Tulisannya. Delok. Di situ.
Wih, ini peteng-peteng, ayo sana-sana. Beda, beda. Mungkin dhuwur, Dok. Sayuran mungkin dhuwur. Aku mau beli pon-pon kalau ada. Ya di atas, Ibu. Hah? Jaluk WA? Orang duwe iki. HP-ne ora ana WA-ne. Ibu, sayur-sayur, rempah-rempah di atas. Ya, rempah-rempah berarti ini ya. Iya, sayur-sayur, sayur mayur. Jan, jan. Segini. Cuma beli apa ya? Jahe saidik-idik gitu loh, Mbak ya, sak. Sak. Ini, Mbak. Ininya sendiri ya. Saidik-saidik. Ini jahe. Kunci dikit. Oke, sama ini. Sama kencur. Saya di air ni, biasa mantan. Kali kunci saya di kakean, gih pun. Karu ikine separuh ay oleh bu eh. Ya wes amono cukup. Dipotong nggih. Alhamdulillah. Nggih, godhong jeruk saithik ngaten. Sampai habis. 11. Amin. Itulah. Wis dadi suwi iki, 3 wulan dadi. Ya, suan Mbak E. Ya. Ya, sekarang kita jalan dulu. Sini koyok emang buat orang kulaan-kulaan ya, Dok ya. Ketok. Ketok e koyok enggak ono sing ngopo eceran. Gede gede. Pasar Kaputren. Iya lho, Nduk. Sehingga kulaan-kulaan gini iki, Nduk. Pengepul. Pengepul-pengepul kaya Pasar Kaputran itu. Beda karo DTC. Iya. Lebih komplit. Ya wis, tapi ya wis piye neh sekarang kok kene kok. Yang penting dapat cabe sih, teman-teman. Kalau yang lainnya sih bonus. Tapi emang bener-bener sini kayak cuma pengepul aja ya, kayak enggak enek jualan sing kaya meracang gitu kayak enggak ada ya. Iya. Kan enggak ada yang beli. Nah, iya. Terus nyandi ki parane awake dhewe. Mat keluar ke sana. Keluar aja ya. Keluar buat pengepul-pengepul ternyata teman-teman di sini. Makane puteng. Atau wis arepe bar pasare. Enggak lah, Nduk. Aduh, si tanganku geringgingan, Dok. Sik, sik. Kita pulang aja. Oh, mau cari oleh-oleh buat ayahmu, buat ibumu, mamamu. Apa? Ning Indomaret aja. Enggak roh apa. Delok ning kono, yuk. Yes. Oke. Yuk. Sekarang kita nunggu Grab ini. Udah belanja di Indomaret sedikit oleh-oleh buat mamanya Astrid. Nah, kita sudah naik Grab bawaan nih sing krantil. Ya Allah, baik kok biasa di sini kita langsung making apa itu cabai sebelum ke rumah ayahmu. Tanganku dempernya bong yo. Ini tok yang bukan munggah-munggah. Ya
itu loh dong. Lewat ngono tuh abukane Senin Kemis ya Allah. Hanya tadi aku beli cabai 3 kilo teman-teman. Dan karena hari ini kita salah pasar, mungkin pasar buat pulaan ya kayaknya tadi. Mm-mm. Jadi ya wes bingung nanti aku kayaknya kalau kita ada waktu kita mau ke pasar Ponokromo, kalau enggak ya udahlah. Yang penting dapat cabai. Dan karena enggak ada koran, jadi pakai tisu aja. Yang penting enggak apa enggak ngerembes terus nanti dirap sama apa itu plaster. Oke. Ini piye to? Tisu wae wis suwen. Ngene iki nek wong meteng ngono ora oleh apa disuwek ngene iki kudu diudari taline. Katanya kalau marai metune ra lancar itu mitos sih sebenarnya. Oke, cabene api-api tapi sing elek di kuwak. Iki kewedangan iki. Ini Elsa lagi mainan sama papanya di kamar sebelah. Sebenarnya boleh kalau apa itu yang dipidili tapi sayangnya tadi kita harus pesen. Jadi ya wis enak. Tapi api-api seger sih ya, Nduk ya. Seger kurang enggak sih? Seger. Ini harta karun yang harus ada di saat aku pulang kampung. Nah, gini dirap. Yes. Yo. Kampung no. Dari sini cabai. Oke. Pakai tisu dapur. Yang penting enggak ngerembes. Soalnya kalau di plastik, aku pernah naik plastik tok itu akhirnya anu, apa blonot sampai sana. Kalau dilampirin kertas atau dilampirin koran itu masih seger sampai sana. Ini besok pagi. Waktu cepet banget sih. Perasaan kayak baru kapan kesini. Sekarang udah mau balik lagi ke Barcelona. Cepet banget sih saulan. Cepet sekali. Kingko wes koncoku wes kebagian kabeh 3 kilo ini. Karena kemarin waktu sama Irul aku gak bawa. Udah bagasi. Sekarang bagasinya masih banyak. Jadi aji mumpung, teman-teman. Aji mumpung. Nah. Nih, kamu sing lasteri, aku sing anu. Aku itu tadi cari ini, cari kemangi. Enggak ada gunting. Enggak ada gunting, enggak apa-apa, untungnya rosok. Mencre ya wes anu nanti we no. Ya Allah. Inilah. Sebenarnya kalau kita berangkatnya dari Blitar terus gak langsung ngono unduh dhewe ning kene tonggoen, tapi kita butuh istirahat di hotel. Aku di hotel yo istirahatnya apa lho nduk yo? Cuma istirahat kemarin setengah hari habis itu wes. Aduh. Ayo, princess. So. Sini sayang. Princessnya di sini. Cium mama. Tadi makan banyak banget ya. Makan bubur ayam. Mau cabai? No. Enggak mau cabai. Alah. Untungnya kalau ke Spanyol itu kita bawa kayak cabai, kayak gini itu tidak masalah. Aman. Ini benar-benar masih baru loh ya, Dok ya. Masih segar cabai ini. Nanti kita sampai rumah tak dipilih. Terus taruh di kulkas awet. Rambang goreng nanti banyak wes keduman kabeh kanca-kancaku. Mami, iya. Mama. Oke. Okay.
Mami, maminya siapa? Maminya siapa? Untung Elsa ya, selama di Indonesia dia anaknya nggak sakit. Yang tahun ini nggak ada anak-anak yang sakit, alhamdulillah. Dan ya seneng sih, walaupun papa sebentar, hah? Papa. Oh iya, papa terus sakit, bapakmu terus sakit, sakit kepala terus masur. Dua hari yo kayak yo pas neng Jogja. Kalau anak-anak wes tahes kabeh. Mami. Ayo, apa neh kuwi, Ndek? Mama, gimana, Nak? Mama. Kok mami? Mama, gimana, Nak? Cabe. Kalau divakum mungkin keringetan ya kayaknya, kalau divakum cabe divakum. Enggak tahu. Perlu dicoba sih. Karena kelupaan juga bawa vakum. Angel-angel. Ya wes lah, tapi aku masih ada koper satu yang masih, tapi aku nanti harus ke DTC. Salaknya durung, Dok. Salaknya belum. Salak itu harus. Kalau ada di supermarket kan ada, toh, Dok. Di Tunjungan Plaza beli di supermarket aja nanti. Di Tunjungan Plaza. Mau kan bawa Mbak Sri. Titip Mbak Sri kan bisa lewat. Oh iya. Neng DTC ada. Kan golek ning ngono ya. Nah, nanti aku pesen Mama Ci aja deh. Kan pesan sekalian kesini kan nanti malam. Oke, okay. Oh iya wes kuwi ya, jadi ora usah ning DTC awake dhewe. Ndak ento. Kan kebanyakan. Ini bagus tapi eman-eman. Pucuke enggak apa-apa wes. Pucuke anu. Iya wes Mbak Sri aja tak awo. Kalau ada apa ya? Salak mana ya? Kemangi mau. Kemangi, heeh. Sebentar lagi aku mau teks Mama Ci. Teks Mama Ci. Salak ke 2 kilo. Apa cantik? Ya udah ya teman-teman, ini aku apa? Aku terusin dulu hasil akhirnya gimana. Tolong matiin Alex. Alex. Alex saya matiin sayangku. Oh. Jane. Tinggal ngaleh. Selesai dan sekarang persiapan untuk udah siap, Dok. Wih. Udah di kerdus semuanya. Oke. Selesai. Sampai ketemu aja di next video, tapi jangan lupa like, comment dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Bye-bye. Cim-cim gimana, Cim-cim? Aduh, pinternya.